Yo, Mina. Jadi pada video kali ini itu aku cuman mau membahas mengenai anime Tanmoushi lagi, atau lebih sering kita dengar dengan istilah Tante wa Mousin Dairu. Nah, khusus pada video kali ini itu kita akan bahas mengenai Space, organisasi yang dipimpin oleh The Seed, ras alien yang memiliki tujuan untuk merubah manusia biasa menjadi manusia pemilik kekuatan khusus dengan cara menanamkan benih dari tanaman luar angkasa di dalam wadah anak-anak manusia biasa. Dan benih ini itu dikenal dengan istilah Primordial Seed. Nah, untuk di animenya sendiri, Kamori adalah salah satu hasil dari eksperimen The Seed yang baru diperkenalkan. Meskipun banyak beberapa char yang bakalan diperkenalkan lagi untuk kedepannya. Dan lalu apa sih tujuan dari penanaman benih ini itu ke tubuh manusia? Jawabannya adalah civilization. Dimana tujuan utama dari space ini itu adalah untuk memperbanyak ras atau keturunan mereka di bumi dengan menumpang hidup di tubuh manusia layaknya parasit. Dan masih belum aku ketahui mengenai latar belakang dari organisasi space ini yang mencoba untuk menginvasi bumi. Dan mengenai asal-usul planet dari ras alien ini juga masih belum aku ketahui. Dan ya, mungkin segitu sajalah dulu mengenai pembahasan dari space ini yang bakalan menjadi pilihan utama untuk si Kimizuka kedepannya. Dan ya, jika kalian memiliki informasi lain mengenai organisasi dari space ini, bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.